dari juri Eddy Ali dahulu. Pertama sekali tahniah kepada anda bertiga kerana telah berjaya ke peringkat ini. Okey, Syikin. Syikin. Pemilihan lagu yang agak bijak dan saya teruja dengan persembahan anda. Erina, walaupun lagu kurang mencabar tapi saya terpegun dengan persembahan anda. Dan Ayu juga pemilihan lagu yang agak bijak dan persembahan anda membuat saya terkesima. Wow, banyak sangat terdia ya. Tertu terni. Saya nak tertanya sekarang, juri M. Nasir bagaimana pula pandangan anda? Siapa tu yang kod satu tu? Siapa nama dia? Syikin. Syikin. Oh. Okey. Okey, tapi mungkin kerana anda peserta yang pertama kan. Jadi gemuruh anda tu agak nampak juga. Tetapi saya percaya anda sudah memberi 100%. Tapi anda boleh boleh lebih baik lagi. Ya. Yeah? Tapi okey. Okey. Ya, yeah. Yang kedua tu Erlina. Erlina pun agak sama juga. Agak saya tak tahu mungkin kerana lagu ke tetapi pun dah memberi yang terbaik. Tetapi masih boleh. Masih boleh improve lah. Yang terakhir ni siapa? Rahayu eh? Anda terpopular ke kat sini? Tak. Banyak peminat eh? Okey, tapi boleh tahan lah. Okey, terima kasih juri M. Nasir. Semua teraja nyari ya. Okey, jika anda telah memilih juara anda, teruskan mengundi mereka melalui SMS atau talian 1900 dan khidmat ini dibawakan khas untuk anda oleh Mediacorp Private Limited. Tapi jika anda ingin sedikit dorongan untuk mengundi, kita bersabar dengan Huda kini. Huda, teruskan. Terima kasih Fauzi. Kini kita lihat kedudukan undian setelah pusingan yang pertama iaitu persembahan lagu pilihan peserta kita. Mari kita lihat. Siapakah yang mendahului carta undian? Wow. Nampaknya Syikin mendapat undian yang tertinggi dengan undian sebanyak 62%. Wow. Tak mengapa, kepada penyokong Rahayu dan juga Syikin, anda Rahayu dan juga Erlina, anda masih lagi berpeluang untuk SMS. Teruskan mengundi kerana talian hanya akan ditutup pada jam 10 malam. Tapi janganlah tunggu saat-saat akhir ya. Baiklah, selepas ini kita akan kembali dengan persembahan secara berkumpulan di peringkat akhir Anugerah 2011.